Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara install ulang HP Oppo F3 CPH1609. Pertama-tama kita ekstrak MediaTek driver auto installernya di sini. Kita ekstrak ya. Lalu kita install drivernya. Pilih MediaTek driver install. Klik dua kali. Lalu kita enter. Kita pilih yes. Sebelum kalian melakukan install driver dan ingin melakukan install ulang, pastikan semua antivirus itu sudah mati atau sudah nonaktif. Kalau bisa mungkin lebih optimalnya itu sudah di uninstall terlebih dahulu. Karena untuk mencegah bahwa ini terdeteksi sebagai virus. Seperti itu. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa ini komputer kalian harus terkoneksi dengan internet. Ya, sebelum melakukan install ulang. Ini kita enter. Dia sudah terinstall ya, drivernya. Nah, setelah itu kita kembali. Kita ekstrak firmware Oppo F3 CPH1609 nya di sini. Kita ekstrak ya. Kita tunggu sampai selesai ekstraknya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Oke, ini adalah file ekstraknya. Sudah ada hasil file ekstraknya. Kita buka. Sekarang di sini ada 5 file. Sekarang kita buka Oppo F3 flashernya. Kita tunggu. Oke, ini sudah terbuka Oppo F3 flashernya. Sekarang kita klik di sini ada tombol start all, kita klik saja. Nah, ini kita tunggu sampai verifikasi sistemnya itu selesai dan masuk ke dalam flashernya. Jika proses sudah selesai, sekarang kita lakukan proses flashingnya dengan cara menghubungkan handphonenya ke laptop atau ke komputer, yaitu pencet tombol volume atas dan volume bawah, lalu ditancapkan USB-nya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini ditancapkan saja seperti ini. Nah, dia sudah mulai proses flashing seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah seperti ini, itu proses flashing sudah selesai ya. Nah, di situ hijau tandanya. Di laptop tandanya hijau, jadi proses flashing selesai. Sekarang kita tunggu HP-nya menyala seperti biasanya. Proses flashing sudah selesai. Demikian tata cara bagaimana tutorial menginstal ulang Oppo F3 ya. Silakan kalian lihat baik-baik, kalian coba di rumah, kalian praktekkan. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Jika kalian ingin memberikan kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.